Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di malam hari ini ada kabar gembira langsung dari Om Adi Collection ya, mengenai lagu Una Lesti Kejora yang berjudul Terkesan ternyata masih trending di YouTube. Sudah 3 minggu nih para sahabat lagu Terkesan, alhamdulillah masih masuk di jajaran pertrendingan. Ini suatu kabar gembira ya untuk kita semuanya. Dan pastinya lagu Terkesan ini memang membuat kita terkesan. Video musik terpopuler juga masuk, Terkesan ini masuk di nomor 33. Langsung ada komentar dari Mega308, alhamdulillah ya, Masya Allah, senang banget dengarnya lagu Una Lesti Kejora masih trending di YouTube. Dan pastinya sudah 3 minggu masih masuk di jajaran pertrendingan. Pokoknya untuk Una Lesti Kejora semangat terus, mudah-mudahan lagunya disukai oleh masyarakat Indonesia maupun pencinta musik. Dan pastinya tetap semangat streaming. Kemudian juga ada unggahan dari RCTI ya, di mana kemarin malam Lesti Kejora pun membawakan lagu Terkesan di part terakhir ya, para sahabat. Dimana Lesti Kejora ini benar-benar membuat para penonton jadi terkesan. Alhamdulillah, Masya Allah, sukses dan lancar semua acara kemarin malam ya, yang bikin terkesan di Anniversary Celebration 34. Ayo kita trendingkan ya teman-teman, putar lagi Terkesan di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga streaming vlog lagu di YouTube Leslar Entertainment, Leslar Record. Pokoknya kita semangat terus ya untuk streaming. Dan memang untuk Lesti Kejora penampilannya keren banget. Walau suara agak serak ya, mungkin kurang sehat, Lesti Kejora lagi pilek, penampilan Una lagunya berjalan sukses dan lancar. Walaupun lagi pilek, suaranya tetap merdu. Syafaqillah ya buat Una Lesti. Kemudian ada komentar dari Vira Pratiwi di YouTube RCTI untuk Lesti Terkesan. Ini viewersnya udah banyak, mudah-mudahan masuk trending, amin. Oke, next untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Kakak Rizky Billar saat retouch warna rambut ya, dimana yang tadinya putih menjadi coklat ya para sahabat. Kalau menurut Mimin sih ini bukan hitam coklat gitu nih rambutnya Papa Billar, benar gak sih guys, atau ini coklatnya efek kamera aja. Pokoknya penampilan baru dari Kakak Billar ini keren banget. Dari MS Glow Formin pastinya terlihat juga Kakak Rizky Billar sebelum diganti warnanya dan sesudah. Ini lebih fresh ya ternyata. Pokoknya untuk Kakak Rizky Billar sukses selalu ya.
Kemudian juga ada vitamin hari Minggu dari Leslar Family. Untuk kabar selanjutnya, ini dia vitamin dari Abang L ya. Kali ini Abang L ikut Una Lesti Kejora untuk pengajian bareng Karput ya, Kartika Putri dan Habib Usman di Cisarua Bogor. Masya Allah, vitamin hari Minggu, senang banget Lesti dan Abang L nih bersama orang-orang yang baik di pengajian Habib Usman ya. Dan kemarin juga Una Lesti Kejora udah mengunggah di story-nya bahwa Una Lesti Kejora akan menghadiri acara pengajiannya Habib Usman. Ada komentar dari akun @hikaniati, masya Allah tabarakallah, ini si Kasep kesayangan, ganteng banget ya Abang L kalau pakai peci, ini jadinya Pak Haji Cilik ya, sehat selalu buat Abang L. Dan di sini terlihat memang banyak manfaat yang didapat ya kalau kita ikut pengajian seperti ini, dan pastinya selalu menambah istiqomah. Kemudian juga ada unggahan atau cidukan saat Una Lesti Kejora selesai di acara pengajian ya. Salfok Abang L digendong nih sama Una Lesti, masya Allah banyak banget yang mengabadikan melalui kameranya masing-masing guys. Tuh, Abang anteng banget ya. Dan ada unggahan juga dari Leslar Record mengenai kakak Rizky Billar yang lagi berdoa ya untuk kelancaran daripada tim. Semoga lagunya Rizky juga sukses. Dan ini mungkin proses syuting terakhir ya para sahabat, mudah-mudahan lancar. Dan pastinya segera rilis single terbaru lagi ciptaan dari kakak Rizky Billar ya. Dan pastinya diunggah di Leslar Record dengan penyanyinya adalah Rizkur. Dan ternyata malam hari ini juga masih syuting ya, belum kelar, mudah-mudahan lancar. Ini unggahan dari tim dari Leslar Record. Terlihat juga nih ada sebuah kalimat caption, baut tadi kamu serah terdampar. Semoga lancar terus ya. Kemudian juga ada unggahan dari SCTV. Jangan lupa hari Rabu tanggal 22 November 2023 akan ada Leslar ya. Akan ada Leslar di SCTV World 2023. Dan dipandu oleh Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan Ben Kasyafani. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live di Studio 5MTech. Kemudian kakak Rizky Billar pun mengunggah kembali postingan dari SCTV. Ini berarti sudah dipromosikan langsung oleh kakak Rizky Billar. Dipastikan Lesti dan Billar akan hadir dan tampil ya di acara tersebut. Selain perform Una Lesti Kejora, Papa Rizky Billar pun akan membacakan nominasi. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan, 4 hari lagi akan ada vitamin Leslar di acara TV. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.